Tasikmalaya. Nanti malam, kalian sudah harus mulai beraksi. Bikin panik seluruh penghuni istana Salakanegara. Dasar bocah tidak tahu sopan santun. Beraninya menantang orang tua. Guru, apa dia harus diberi pelajaran? Silakan. Mereka dan aku sama-sama punya dendam terhadap Siliwangi. Sebaiknya aku ajak saja mereka untuk bersama. Tidak ada untungnya kita bertarung dengan mereka. Kenapa, Bibi? Emangnya Bibi takut sama mereka? Bukan begitu, Mahesa. Tapi mereka dan kita sama-sama memiliki permusuhan dengan Siliwangi. Jadi lebih baik kita bekerja sama daripada kita bertarung. Aku tidak salah dengar, Sekarwangi. Kamu mengajakku kerjasama. Jangan-jangan kamu mempunyai maksud tertentu di balik semua itu. Jangan-jangan kamu punya rencana membokong kami dari belakang, Sekarwangi. Jangan berprasangka buruk dulu. Aku mempunyai niatan yang tulus. Benar-benar ingin mengajak kalian bekerja sama. Tidak seperti Senopati Arga yang selalu memanfaatkan kalian. Untuk kali ini, Sekarwangi bisa dipercaya, Guru. Baik, Nyai. Aku percaya padamu. Lagi wilayah Pajajaran. Tapi ini adalah tempat yang bagus untuk memulihkan kekuatanku. Malam, kalian sudah harus mulai beraksi. Alhamdulillah, Paman Guru. Keadaan di sana sudah kembali tentram. Allah, semuanya yang menghendaki. Kita keluar dari segala bentuk tekanan ini, Raden. Iya, Paman Guru. Tapi maaf, Paman Guru. Izinkan aku untuk melanjutkan pelajaran yang sempat tertunda. Saya sangat senang mendengarnya, Raden. Kalau Raden masih mau melanjutkan belajar tentang ilmu agama dalam keadaan apapun juga. Karena bagaimanapun juga Raden, belajar itu tidak akan pernah putus-putusnya. Insya Allah, Guru. Aku paham. Syukurlah. Meski keadaan sudah mulai membaik, itu bukan berarti kita lengah dalam menjaga keamanan. Aku harap kalian tetap waspada, menjaga-jaga segala kemungkinan kekacauan itu akan muncul kembali. Baik, Gusti Prabu.
titah Gusti Prabu akan selalu kami laksanakan. Satu hal lagi. Senopati Arga telah melarikan diri. Sewaktu-waktu dia bisa menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Kalian harus waspada hal ini. Baik, Gusti Prabu. Kita Gusti Prabu akan selalu kami laksanakan. Malay. Nanti malam kalian sudah harus mulai beraksi. Bikin panik seluruh penghuni istana Salakanegara. Dan kalau kalian berhasil, bayaran kalian akan aku tambah. Baik, Pak Yana. Perintahmu akan kami laksanakan. Bagus. Kalian bekerja sama untuk menghancurkan Siliwangi. Siapa kamu? Aku pendekar yang tidak terkalahkan. Slow!